Welcome to channel Seno. Oke guys, gue pertama-tama ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan buat kalian yang belum subscribe bisalah bantu channel ini subscribe biar makin berkembang, biar semangat update. Kali ini gue mau ngasih informasi item farming sepina yang lagi mahal dan juga lumayan cepet ya lakunya. Ya bisa 3M sehari lah kalau kalian rajin farmingnya. Ya daripada kalian duduk-duduk mager nggak jelas, ya mending cobain deh item farming ini, dapat sepina lumayan. Nah, sebelum kita ke tempat farmingnya, gue ganti char dulu ya, pakai Magelup. Kalau kalian punya char Magelup, pakai aja buat farming, atau enggak terserah kalian mau pakai HP Loop juga boleh. Enaknya kalian mau pakai apa? Nah, di sini saya udah pakai Magelup, kita langsung ke tempat farmingnya. Nah, di sini saya sudah di tempat farming. Tempat ini kalian bisa tuju melalui teleport halaman awal mula ya, lalu ke Cemilu Kelapa, lalu ke Taman Simulasi. Atau enggak lebih enaknya pakai, atau enggak paling enak pakai tiket teleportasi. Nah, item yang kita cari itu melawan monster ini ya, yang besar ini. Kita mau cari yang namanya Submilasi Batu. Sebenarnya nggak cuma Submilasi Batu sih, ada Rambatan Raksasa sama Lengan Besar Karatan item farmingnya. Cuman di sini kita mau cari yang Submilasi Batu aja. Gue saranin kalian itu farming di sini itu pakai PT ya, atau party, biar lebih enak, lebih cepet dapatnya. Enaknya farming pakai Magelup itu kalau nggak bisa pakai Storm, kita bisa pakai Finale ya. Nah, setelah kalian rasa cukup item farmingnya atau Submilasi Batunya, kalian tinggal taruh di papan sesuai harga pasaran ya. Kalau saat ini masih tinggi yaitu 97k ya, lebih, bahkan ada yang 107. Nah, item ini biasanya digunakan untuk membuat equip 2H ya, sama membuat perabotan room atau di rumah kalian.
Untuk sekarang sih udah saya coba item ini, ya lumayan cepat juga, lumayan mahal juga. Oke guys, sampai di sini item farmingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sampai jumpa.